PM atau Perubatan Energi Penguatan Malaysia. Yang mana dia orang ada benda tu. Dia punya produk tu ialah pesakit. Dan dia terlibat dengan paling mewah sekali. Sampai doktor-doktor ni dia terlibat dengan hands-on sampai menguruskan. Jadi dia punya market dia, bila dia keluar je, itu mana dia, dia tak nak kerja dengan HKM lagi kan. Market produk dia kalau dia pergi overseas pun dia dah ada. Jadi dia dah update lah tentang. Lagi satu, Tuan Profesor, saya masuk di Kuai. Saya nampak ada dia tulis kampus setap. Saya tulis dekat. Ada kampus setap, kemudian Profesor cakap kampus induk. Dan sini pula kampus industri. Kampus industri ya. Adakah kampus tetap dengan kampus induk itu satu tempat yang sama? Ya? Dan adakah dia orang punya intake air ini pun laras dengan yang ini dekat sana? Terima kasih ya. Terima kasih sebab saudara baru mengingatkan saya ada satu perkara saya tak sebut ya. Di sini ada satu pusat yang dipanggil sebagai Advanced Manufacturing Center. Advanced Manufacturing Center ni serupa juga dari segi falsafahnya macam teaching hospital. Bila semua datang ke HUKM tu sebenarnya dia ada hospital. Kebanyakan sekolah perubatan dia ada hospital, sebab hospital tu adalah sebagai sebahagian daripada latihan untuk melahirkan doktor perubatan. Sebab dalam latihan bidang perubatan dia ada dua peringkat. Peringkat pertama ialah dipanggil medical science. Medical science ni maknanya dia belajar teori dan sebagainya. Tu dua ya, gantunglah. Kalau universiti luar negara mungkin 3 tahun ya. That's medical sciences. Yang keduanya ialah clinical studies, itu practical hands-on oriented, di mana antara 2 ke 3 tahun ya dilakukan dalam suasana hospital. Jadi di universiti ni kita ada menggunakan prinsip teaching factory ya. Maknanya kita tu pasal kita ada ragam fungsi kubik yang merupakan sebagai sebahagian macam orang cakap macam teaching hospital lah, sebagai segi teaching factory ya, itu konsep dia lah. Tapi untuk universiti sendiri terlibat dalam kegiatan ekonomi perbuatan adalah tidak sesuai lah. Tapi dari segi melalui pakan strategik ini memang kita lakukan. Contohnya kita ada program CTRM Scholar contohnya, di mana pelajar-pelajar kita yang terpilih akan menjalani latihan industri terstruktur di pihak industri. Dan apabila mereka menjalani program latihan industri di mana mereka ujung tahun ataupun cuti dan masa panjang tu, dia akan berada di sana, dia akan buat kerja macam orang sana kerja, dan dia akan nampak hasil kerja yang dilahirkan dan produk yang akhirnya dipasarkan. Itu memang ada dilaksanakan. Berkaitan dengan kampus ini sebenarnya kampus industri dan kedudukannya ialah ia berbentuk sementara buat masa ini. Pada masa akan datang, kehadiran kami di sini mungkin akan dikurangkan ke tahap 50% daripada sekarang. Sebab kebanyakan daripada fakulti akan berpindah ke kampus induk yang juga merupakan kampus yang tetap. Itu kedudukannya. Okey, di belakang ada apa-apa soalan?